Halo kawan-kawanku semua, jumpa lagi dengan Swan Tutorial Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara memasukkan gambar di berbagai bagan. Bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel saya, silahkan subscribe, like, dan komen. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Langkah pertama, buka dulu program Microsoft Office Word. Saya menggunakan Microsoft Office Word 2007, tetapi pada dasarnya semua versi Microsoft Word Office prosesnya hampir sama. Nah, terkait dengan judul saya, memasukkan gambar di berbagai bagan. Langkah pertama, saya buka dulu atau membuat bagan. Pilih di bagian insert dan pilih save as. Saya akan membuat berbagai bagan. Yang pertama, dia bagan persegi seperti ini. Setelah itu yang kedua, masuk lagi di insert, pilih di save as, yang pilih buat lagi bagan. Saya buat bagan dengan bundar. Setelah itu pilih lagi di bagian ini ya, secara cepat saya buat lagi bagan dengan bentuk persegi segitiga seperti ini. Selanjutnya saya akan buat lagi bagan seperti ini, bagan love seperti ini ya. Nah, pertanyaannya bagaimanakah cara memasukkan gambar ini, gambar atau foto seseorang dimasukkan dalam bagan ini? Caranya cukup mudah ya. Caranya adalah kita blok salah satu bagan yang ingin kita masukkan gambar. Misalnya gambar ini persegi, saya akan memasukkan gambar. Caranya silakan pilih bagan ini, yaitu masih di bagian format, pilih di sini ada CP fill, kita klik di bagian segitiga terbalik. Setelah itu kita pilih picture, kita klik picture. Silahkan cari foto yang sudah tersimpan di laptop atau komputernya kawan-kawan. Pilih foto sesuai dengan keinginan seperti ini. Setelah itu insert, hasilnya seperti ini ya. Di dalam bagan sudah ada gambar seperti ini. Yang kedua, dalam gambar bundar ini saya akan memasukkan foto. Caranya lah prosesnya sama ya dengan cara yang pertama. Pilih di bagian format, pilih CP fill, pilih di sini picture. Silahkan pilih bagan, pilih foto sesuai dengan keinginan. Hasilnya seperti ini. Yang ketiga, pilih lagi, klik bagian yang ketiga seperti ini ya, yaitu pilih lagi format dan pilih save fill, pilih picture. Silahkan pilih foto sesuai dengan keinginan seperti ini ya. Terus bagian ini, bagian love, pilih lagi format, pilih save fill dan pilih picture, pilih foto sesuai dengan keinginan. Hasilnya seperti ini. Itulah cara bagaimana memasukkan foto di dalam bagan. Baik bagan yang bagaimanapun yang kita buat, kita bisa memasukkan foto sesuai dengan cara ya. Cara yang saya buat seperti ini. Nah, mungkin itu saja tutorial yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.